Tingginya animo generasi muda terhadap olahraga basket yang terlihat memenuhi GOR Kota Baru pada pembukaan turnamen bola basket Gubernur Cup dapat berdampak positif terhadap pembinaan kegiatan olahraga bola basket di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Haji Zumi Zola menyampaikan anak-anak muda yang tergabung dalam tim yang akan bertanding dapat menunjukkan kemampuan maksimal dalam bermain. Gubernur juga akan memberikan hadiah sebagai penyemangat bagi para pendukung yang mampu menampilkan dukungan maupun yel-yel terbaik selama pertandingan berlangsung. Yang diikuti 32 tim putra dan 14 tim putri dari SMA atau SMK kabupaten atau kota se-Provinsi Jambi. Alhamdulillah ya, ini tahun pertama kita buka open turnamen basketball Gubernur Cup ya, dalam acara menyambut atau memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Jambi. Dan tahun pertama ini kita dapat 51 tim ya, yang mewakili dari 11 kabupaten kota, plus juga ada klub-klub di Pemda juga ya, 52. Nah, jadi kita melihat ini tahun pertama, tapi antusiasnya luar biasa, juga pendukungnya juga full ini di GOR ya, ini tanda baik ya. Kita mencoba untuk memfasilitasi apa yang keinginan dari anak-anak muda di olahraga. Kemarin sudah ada Gubernur Cup sepak bola, futsal, kemudian basket. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.